Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Andy Lab. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara setting atau mengganti tulisan pada running text. Yang mau kita setting ini adalah running text. Untuk jenisnya ini full color. Untuk LED-nya kita menggunakan jenis SMD, SMD P10. Untuk bahan framenya ini menggunakan holo 1x3, jadi ini framenya bukan frame impor. Untuk lebarnya ini 7,5 cm. Ini running text. Untuk panjangnya sendiri 64x32 cm. Untuk fullnya ini 71x37 cm guys. Dan ini running text ini dua muka, kanan dan kiri guys, jadi bisa dilihat dari depan belakang guys. Jadi untuk selanjutnya kita akan setting. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk setting running textnya, silakan teman-teman download dulu aplikasinya di Play Store atau di App Store. Jadi untuk kali ini saya menggunakan HP iPhone atau HP berbasis iOS. Jadi download dulu nama softwarenya Light Art Light. Ini sudah saya download. Kalau teman-teman belum download silahkan download dulu. Kalau sudah kembali, lalu jangan dikoneksikan dulu dengan running textnya, tapi kita masuk dulu ke aplikasinya. Lalu masuk ke setting dan klik hardware parameter ini. Nah, lalu check for update. Dia akan loading karena punya saya sudah saya update. Jadi cepat loadingnya. Nah ini karena kita belum koneksikan dengan running textnya. Terus selanjutnya teman-teman masuk ke pengaturan, lalu cari wifi-nya. Pastikan si running text sudah hidup ya teman-teman. Di sini nama wifi-nya W6075, teman-teman klik aja. Untuk passwordnya ini 8-nya 8 kali. Kalau sudah teman-teman langsung klik gabung. Nah, dia udah terhubung, ada centang biru. Teman-teman kembali, lalu masuk ke aplikasi lagi tadi. Nah, ini tadinya sudah terkoneksikan dengan wifi running textnya. Kalau sudah, teman-teman klik setting lagi. Untuk screen setting, untuk white-nya ini 128 karena dua sisi, kita menggunakan satu kontrol. Dan untuk tingginya ini tetap 32 cm atau 32 pixel. Untuk colornya ini memang full color. Nah, jadi untuk scan panel ini kita klik scan group atau scan panel ini kita klik, karena ini pengaruh banget. Lalu scroll ke bawah, lalu klik yang paling bawah sendiri, lalu manual konfigurasi. Jadi dia settingan akan beraturan. Jadi ini udah pas dengan scan-nya atau sama. Jadi kalau tidak sama maka tulisannya akan acak-acakan seperti tadi ya teman-teman. Jadi untuk menulis teksnya di sini ada click on input ya. Jadi teman-teman silakan klik teks di sini. Kita contohnya end delete. Kita klik centang hijau, lalu send, dia akan berubah. Ini masih settingan satu sisi. Untuk memahaminya ini kita setting satu sisi dulu. Jadi untuk teman-teman untuk mengganti tulisan atau jenis font ya, teman-teman bisa klik di sini. Kenapa ini font tidak banyak? Karena kita belum download. Jadi kalau mau teman-teman download, nah ini tandanya belum di-download. Teman-teman harus terhubung dulu dengan internet. Jangan terhubung dengan running text-nya.
Untuk auto, auto ini ukuran huruf atau ukuran font. Dia makin gede, makin gede makin besar nilainya. Gitu. Ini masih satu sisi. Ini bold ini untuk apa? Menebal huruf. Ini seperti Microsoft menunya. Untuk animasi efek. Nah, ini bisa dilihat di sini. Pokoknya intinya layar di sini pasti sama di sana. Diklik. Pokoknya kalau sudah teman-teman kembali. Dan untuk speednya ini kecepatan si teksnya. Untuk bordir ini pinggirannya, kalau emang teman-teman naksir. Kalau sudah, pokoknya centang hijau. Saya coba aja. Nah, dia seperti itu tampilannya. Kalau tidak menggunakan bordir, teman-teman bisa nombordir. Bordir lalu centang hijau sen, dia udah nggak ada bordirannya, nggak ada tepian di pinggir-pinggirnya. Jadi untuk bordir, untuk background, untuk colorful, colorful ini full seperti ini, kita coba centang hijau. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau menggunakan, tinggal tanda ini pojok kiri, kita centang hijau lagi. Standarnya itu ini masih kita setting satu sisi. Gimana untuk dua sisinya? Kita klik pojok plus belah kanan. Nah, ini ada add text. Nah, kita pilih yang ini nih, yang sebelah kiri. Ini teks 1. Ini teks 2. Si tentang kita send. Ini sudah dua sisi, kanan kiri. Untuk selanjutnya teman-teman bisa menambahkan program ini, program 1 bisa menambahkan 2, 3 atau banyak program dengan caranya klik pojok kiri, pojok kanan lalu add program. Jadi teman-teman bisa menambah program kedua. Ini contohnya service. Kita centang hijau. Kita tambah lagi karena dua sisi. Add text. Kita tambah lagi service. Kita centang lagi, kita send lagi. Kita akan lihat. Kita pilih yang satu. Ini tampilan dua. Ini karena animasinya diam, bukan nggak jalan. Kita coba jalan. Untuk cara agar tidak cerah, brightness-nya bisa diturunin atau ditambah untuk kecerahan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Bila ada pertanyaan, silakan teman-teman langsung komen aja di bawah ini. Dan apabila video saya bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.